Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 6 Julai 2024. Pemergian seorang aktivis alam sekitar Sabah, SM Mutu, satu kehilangan besar buat Sabah. Kelantangan mendiang dalam memperjuangkan kelestarian pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar antara yang dikenang masyarakat di negeri ini. Antara perjuangan mendiang adalah loji Jana Kuasa Arang Batu, pembangunan pantai Tanjung Aru dan Teluk Likas serta hak orang asli dan sosial sehingga diberi perhatian pihak berwajib. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu menyifatkan mendiang SM Mutu sebagai seorang wira dan perjuangannya dalam mempertahankan isu alam sekitar wajar diteruskan masyarakat Sabah. He's a good man and he raised a lot of issues, environmental issues. As an NGO leader, we welcome this kind of heroes. I call them a heroic because he doesn't care whether it pleases people or not. Mendiang SM Mutu 75 tahun dilaporkan meninggal dunia pada 30 Jun lalu setelah disahkan menghidap kanser pada tahun 2022. Mendiang yang berasal dari Teluk Intan Perak berkhidmat sebagai guru di Sabah sekitar tahun 1970-an. Penerbit Rancangan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah, Alaya Harmah Masnia Jaman, meninggal dunia tengah hari semalam. Arwah 58 tahun bertugas sebagai penyampai radio di Tawau FM, Keningau FM dan Sabah FM serta wartawan di Berita Ehwal Semasa. Alaya Harmah meninggalkan 4 orang anak iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Dia seorang yang sangat baik hatilah. Tidak berkira ya dalam banyak perkara dia mudah membantu sebenarnya. Baik hatilah bagi saya apa benda pun kita senang bawa berbincang dengan dia. Saya sangat rasa kehilanganlah bukan setakat saya tapi semua rakan-rakan. Saya mewakili family semua. Mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana ya masjid KKM kerana memudahkan pengurusan mak saya lah, ibu saya. Jenazah Alaya Harmah telah dimandikan dan disembayangkan di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi dan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Keramat Kota Kinabalu. Wanita di negeri ini disaran meningkatkan pengetahuan mengenai hak-hak perundangan. Selain itu, mereka juga perlu berani membuat laporan sekiranya terlibat penganiayaan dan diskriminasi. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Flavia Ng berkata, usaha itu penting bagi mengelak mereka menjadi mangsa keganasan dan diskriminasi. Semoga dengan adanya program ini dapat dimanfaat rakyat di daerah kecil Sok, khasnya di N44 Tuli dan N45 Sok lah. Beliau ditemui RTM dalam program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita Matahari serta program literasi perundangan Iris peringkat negeri 2024 di daerah kecil Suk Keningau. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datin Izzatul Shima Mat Tahir berkata, pihaknya komited memperkasa wanita dan mengarusperdanakan gender demi kesejahteraan bersama. JPW akan meneruskan program Matahari dan Iris di daerah Beluran pada 10 Julai ini. Hijrah dapat meningkatkan perpaduan masyarakat berbilang kaum selaras dengan Malaysia Medani. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, selain itu, hijrah juga dapat membentuk negara maju dan harmoni di samping meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kita dapat merapatkan hubungan ukhuwah sesama kita dan juga masyarakat bukan Islam sebagai melambangkan perpaduan khususnya di negara kita.
Beliau ditemui media dalam forum Manjung At-Taqwa di Masjid Nur Islam Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah IPK Kota Kinabalu. Forum bertajuk memaknai hijrah dalam Al-Falah menceritakan latar belakang hijrah dalam masyarakat Islam. Forum dihoskan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Islam Jahins Awang Juri Awang Tahir menampilkan dua panel jemputan iaitu Mufti Negeri Datuk Bungsu alias Aziz Jafar dan Pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah Dr. Sarip Adul. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun. Masalah pengurusan kewangan dan keberhutangan yang serius dalam kalangan rakyat negeri ini perlu diberi perhatian. Ini kerana statistik Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang menunjukkan Sabah antara negeri merekodkan bilangan orang muflis tertinggi bagi tempoh 2020 hingga Mei 2022. Sepanjang tempoh itu, 17,599 orang muflis direkodkan di seluruh negara dengan 1,642 daripadanya penduduk negeri ini. Demikian menurut isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salah ketika berucap merasmikan program Jeraya Wara Santuni Komuniti Madani Parenting di LPPKN Smart Finance Pantai Dalit. Menurut Datuk Julia, perkara itu perlu ditangani kerana ia boleh menjejaskan pembangunan ekonomi negeri dan negara serta mempengaruhi keharmonian institusi keluarga. Sementara itu, Pengarah LPPKN Sabah, Susma Khairizi Mamat berkata program itu akan diperluas ke 10 daerah lain tahun ini. Objektif program pada kali ini adalah kita untuk memberi maklumat kewangan keluarga kepada ibu bapa dalam menangani isu-isu kewangan yang berlaku, misalnya dengan sekarang ni kos barang dikatakan naik, tapi sebenarnya sekiranya kita mempunyai apa ni maklumat, kita boleh tangani masalah itulah. Lebih 200 peserta menyertai Jeraya Wara ini. Lebih 100 peserta terdiri pendidik, pelajar dan orang awam menghadiri sesi libat urus jelajah masa depan pendidikan negara. Program dilaksana bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Azman Adnan dalam satu kenyataan berkata sesi libat urus tersebut bertujuan mendapatkan input berkaitan keperluan pendidikan daripada golongan berkenaan. Input itu berupaya membantu Kementerian Pendidikan membangunkan pelan pendidikan baharu selaras hala tuju lanskap pendidikan baharu yang dicanang JPN Sabah. Majlis perasmian disempurnakan Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD JPN Sabah, Muhammad Fazli Rozan. Sebuah kolej swasta bersedia membantu kerajaan memperkasakan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pro-Chancellor College University Borneo Utara NBUC Profesor Datuk Dr. Mohaizi Muhammad berharap lebih banyak industri diwujudkan agar pelajar mendapat tempat selepas tamat pengajian. Kalau tak ada industri yang mereka nak keceburi, akan larilah. Akan lari pergi ke Semenanjung, pergi ke Singapura, pergi ke Australia. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni yang juga Chancellor College berkenaan. Kejohanan olahraga pendidikan khas mampu merealisasikan aspek insaniah dalam kalangan murid berkeperluan khas. Dalam masa sama, semua pihak perlu menyokong pembentukan adab, akhlak dan integriti. Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Suhaimi Mat Shah berkata, kejohanan tersebut platform terbaik untuk melahirkan atlet berpotensi dalam golongan murid berkeperluan pendidikan khas sekaligus menjadi pelapis atlet Paralimpik Malaysia.
Kita mengharapkan agar pelajar-pelajar yang akan mewakili daerah Kota Kinabalu di Keningau nanti akan membuat prestasi yang lebih baik daripada tahun lalu lah, dan menjadi pilihan untuk peringkat kebangsaan nanti. Suhaimi ditemui RTM selepas menyempurnakan penutupan kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat daerah Kota Kinabalu tahun 2024 di Kota Kinabalu. Kejohanan disertai lebih 200 atlet daripada 16 buah sekolah. Mereka akan dipilih mewakili daerah Kota Kinabalu ke kejohanan olahraga pendidikan khas Majlis Sukan Sekolah Sabah kali ke-12 di Keningau pada September depan. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.